terakhir. Bagus lagi. Senyumnya tambahin dong. 1, 2, 3, yes. Ya, baik. Semuanya boleh geser ke sini dikit, Pak. Maaf lagi. Siap, terima kasih. Yuk, lihat sini dulu ya sebentar. 1, 2, 3, boleh lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang bebas, boleh. 1, oke. Bebas ya. 1, 2, 3, bye. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-10. Di daerah itu ada gembala-gembala yang terima kasih.
Makanya katakan imanmu akan menyelamatkanmu. Setiap kita yang memiliki iman, dalam bahasa Batak andaliman, andalkan iman. Yang pasti itu menjadi satu hal yang penting dalam hidup kita supaya kita boleh bersuka cita. Baiklah, suka cita kita meninggal. Kita tidak tahu, kita tidak tahu hidup kita 5 hari ke depan. Tapi minta selalu penyertaan Tuhan kapan saja, di mana saja, tanpa memandang pekerjaanmu, tanpa memandang bisnismu, tanpa memandang hartamu. Karena apa? Karena hidup kita adalah di tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah melihat kita bangkit berdiri. Halo, selamat Natal pemirsa semuanya. Senang bisa kita bisa melewati tahun 2003 masuk ke 2004 nanti ya. Mudah-mudahan semua rakyat Indonesia mendapat kebahagiaan bersama. Ya, kebetulan kita bernatal di Jakarta. Kebetulan berapa tahun ini kan kita selalu sebelum Natal sudah pergi liburan. Tapi kali ini kita Natalan di Jakarta, baru nanti setelah itu liburan gitu. Jadi acara ini hanya Natal keluarga inti aja. Anak, cucu, putri, kemudian mantu ya. Dan saya hanya minta dengan besan saya ya. Saya besan saya kan ada 4. Nah, saya undang juga mereka tapi mereka belum datang nih. Jadi keluarga kita bikin acara Natal, ya kita undang juga pendeta. Ini anak saya yang nomor 2 nih. Halo. Namanya Peti ya, ini ikut Natal di sini. Mana Mam? Nah, ini bekas pacar saya nih. Bekas pacar nih, mantan pacar nih. Ini dia nih, Norma namanya. Putri ini nomor 1. Ibu ini putri nomor 1. Ini nomor 2, ini putri nih. Cantik kan putrinya nih? Selebihnya saya serahkan. Tahun lalu kita juga, cuman kita tahun lalu di rumah Kalia. Ya. Terus belum nikah waktu itu. Iya. Official. Iya. Panitia. Kita bagi tugas. Jadi misalnya kayak, oh ya pokoknya dari Kak Putri nanti ngurusin makanan, ngurusin ini, Mila ngurusin games gitu kan. Sini ngurusin apa, jadi semua bagi tugas. Ngurusin musik. Musik. Semua harus kerja. Natalan pertama sama Baby. Natalan pertama setelah menikah. Iya. Tapi sebelumnya kita udah beberapa kali ngerayain Natal bareng sama keluarga seperti ini juga udah pernah gitu. Cuman senang banget ya hari ini kita bisa kumpul-kumpul lagi merayakan Natal. Menurut aku hari Natal tuh selalu penuh dengan sukacita. Jadi kalau ditanya gimana perasaannya, pasti senang, masih happy. Iya, karena memang kan jarang-jarang ya kayak kita ada waktu yang semuanya gak sibuk kan biasanya cuman pas hari-hari libur seperti ini gitu. Jadi ya kebetulan semuanya bisa, belum pada berangkat pergi liburan, masih ada di Jakarta. Jadi ngajakin kumpul sama-sama semua, gak cuman sama mamaku tapi sama besan-besan mama papa juga yang lainnya gitu. Nah untuk
emang Kak Putri yang bertanggung jawab atas makanan ya, malam ini. Kebetulan dibantu sama chef kita nih, ayo chef. Kita dari Senayan. Ya kan, dari Senayan Golf ada chef di sini, Chef Haidar. Jadi kita bikin ada western style-nya, ada Indonesian-nya juga. Ya kan? Ada Japanese-nya juga sih. Ini kita bikin ada Kobe steak di sini, terus sup-nya juga di sini. Terus Indonesian-nya ada apa? Buntut sama buntut andaliman. Andaliman tuh apa namanya, Batak style. Oh ini juga Chef Kudonya ini yang jawab, Jepang. Takumi, dari Takumi. Ya kan, ada sama nasi udah pasti lah ya, harus. Wajib. Wajib. Iya, kita bikin spesial. Sebenarnya ada beberapa menu yang memang kita nggak ada di Senayan. Kita bikin sendiri khusus untuk menu ini. Gitu. Nah, apa? Ini, bone marrow nggak ada. Kita bikin sendiri, sama ini spagettinya juga yang prawn ini kita create sendiri, sama sup lobsternya gitu. Ya, ya, jadi saya benar-benar minta sama chef untuk bikin spesial untuk hari ini. Kesukaan sih. kita kan semua punya ini, punya apa, seleranya masing-masing. Jadi kita masukin satu-satu supaya tenang, ada anak-anak suka bisa makan, mama juga bisa makan, semua bisa makan. Jadi menunya lengkap, kesukaan lengkap semuanya. Sama ada dessertnya juga. Kita coklat lava cake ya, udah di sana ya, ada coklat lava cake sih kalau dessert. Karena kan kita banyak kue-kue di situ, jadi kita dessertnya nggak terlalu banyak karena kita udah sediain kue-kue di situ. Gitu, nanti makan ya. Cobain. Sum-sum. Oh, spesialis Christmas nih, wah keren banget. Gitu ya. Oh ya, saya justru nggak tahu nih. Kita nikmatin aja dulu ya. Kalau nggak enak, Mbak Fantang deh. Kalau yakin enak pasti ya. Pasti enak lah ya. Ini chefnya juga di Senayan nih mereka ini. Oh iya. Dia kan restoran, dia ada di sana berapa restoran dikumpulin di sekarang. Dari Takumi, dari Teras. Nah, mereka chefnya datang ke sini nih. Untuk kita semua ya. Ya. Oke. Oke, ayo. Yuk makan ya. Aku makan bone marrow. Ini makanan khusus hidangan Natal ya kan? Iya, jadi spesial khusus emang karena malam ini malam perayaan Natal, jadi spesial khusus minta sama chefnya dibikinin yang makanannya spesial juga. Soalnya ini kayak appetizer gitu kali ya. Wah, cukup memuaskan ya. Memuaskan sekali ya, Om ya. Makan apa nih, Om? Saya makan andaliman ya. Bumbu khas Batak. Bumbu khas Batak. Spesial di Natal ya, Om ya. Senayan di Takumi. Dia orang Jepang langsung. Oh, orang Jepang. Kudosan. Ya? Kudosan. Ya, saya untuk jelasin nama ini. Nah, Jepang, dia sendiri. Makanan di malam Natal ini. Ya, ya. Kalau makanan, ahli-ahlinya, aku numpang makanannya pokoknya. Kayak daging. Dari sekian banyak hidangan gitu, soalnya aku pilih apa nih untuk makan pertama kali? Aku bone marrow. Terus ini apa nih? Ini spaghetti. Spaghetti sama prawn. Prawn. Yang penting high protein. Mau makan daging, karnivor. Iya. Thank you. Ini makanan kesukaan aku juga sih, ini ada kue banggang Batak, enak banget loh. Sebenarnya kita lumayan sering pakai menu ini sih setiap ada acara gitu. Jadi kayak ini sebenarnya salah satu makanan wajib juga karena kan lumayan sering nih acara-acara adat gitu kan. Dan apa ya? Bingung nih, makanya masih mikir, makanya belum makan sampai sekarang. Iya. Pantangan makanan ada, pastinya makanan yang mentah, daging mentah nggak boleh. Apalagi ya yang nggak boleh, mungkin yang banyak pengawetnya, itu juga nggak boleh. Terus kalau sekarang aku lagi lumayan ngurangin yang terlalu manis juga sih, gitu. Enggak ada, durian doang paling ya. Enggak ngidam juga sih. Juga, tapi kayak mumpung Singapura, lagi di sana dan ada yang enak, ya udah aku makan. Terus yang lain juga research lagi dulu tapi yang Bang. Boleh. Yang lain boleh lagi enggak. Pengen juga. Ternyata katanya boleh cuma enggak terlalu banyak. Iya. Akhirnya 3-4 kilo. Oh, enggak lah. 3-4 potong. Iya. Apalagi sih sayang? Buah sih sebenarnya durian tuh enggak bolehnya karena mungkin terlalu gassy ya.
Gasi atau terlalu tinggi dia. Gulanya juga kayaknya. Puji Tuhan langsung dikaruniai anak. Sampai sekarang juga proses kehamilannya baik-baik. Setiap cek dokter babynya sehat, akunya juga sehat, keluarga semua sehat ya. Jadi benar-benar apa ya, kebaikan Tuhan tuh kayak nggak ada habisnya sih di sepanjang tahun ini. Ada aja semuanya berkatnya juga. Banyak sekali. Tapi enggak sih, kalau titik terendah sih enggak ya, tapi kan pasti ada masanya yang kayak misalkan kayak persiapan pernikahan waktu itu ada masa-masanya kayak cukup hektik dan lumayan stres gitu. Terus ya tapi puji Tuhan bisa berjalan lancar. Terus di awal-awal kehamilan kalau aku juga lumayan apa yang ngalamin yang ya muntah-muntah banget. Terus ya aku enggak tahu sih, itu mungkin normal juga ya kayak dialamin sama semua perempuan yang lagi hamil. Tapi karena aku baru pertama, jadi aku ngerasa kayak wah berat banget sih ternyata di first trimester gitu. Tapi puji Tuhan juga bisa melewati itu semua dengan baik gitu. Puji Tuhan disayang sama semua keluarga, suami juga. Apa ya, jadi pribadi yang lebih baik, apalagi nanti akan jadi orang tua. Jadi punya tanggung jawab yang besar, harus bisa menjadi contoh yang baik kan nanti buat anaknya gitu, harus bisa membimbing anaknya untuk menjadi anak yang baik juga, anak yang takut akan Tuhan. Jadi banyak hal yang mungkin dari diri aku secara pribadi harus aku tahu aku harus perbaikin lagi gitu. Nah, untuk khususnya ya karena mungkin tahun depan kan tahun yang sangat spesial karena akan hadir anggota keluarga baru. Jadi doa khususnya paling ya seputaran dengan itulah, seputaran dengan menjadi orang tua yang baik. Baik. Dan gak sabar aja sih sampai tahun depan. Dan proses persalinannya juga semoga lancar. Itu sih, kalau aku sih lumayan deg-degan ya. Iya, spesial banget dapat anugerah dari Tuhan, dapat kado Natal yang aduh, tak terhingga-hingga gitu. Kita bersyukur banget dan gak sabar menantikan keponakan baru. Doa khususnya yang pasti kita selalu bersyukur sama Tuhan sudah dikasih kesehatan dan keluarga yang saling menyayangi dan seterusnya akan menjadi keluarga yang kompak ya, dan selalu takut akan Tuhan. Dan iya, rencananya kita mau liburan ya akhir tahun ke Jepang rencananya. Takutnya kalau winter doang sih, karena di Jepang kan takut licin. Lagi karena lagi salju, cuman itu doang sih palingan yang ekstra. Sisanya sih lumayan aman, Mila gak terlalu banyak ngidam yang aneh-aneh juga, jadi Yaudah, berarti sejauh ini kalau ngidam yang paling aneh apa tuh? Boleh nyoba? Gak ada, durian doang paling ya? Aman-aman aja untuk pergi, jadi ya udah kayak pergi biasa aja. Palingan apa ya, aku mungkin nanti bawa bantal ekstra sih kayaknya. Bantal hamil. Paling pengamanan ekstra ya dari pengamanan ekstra. Ya. Setiap mau melangkah harus gitu. Halo pemirsa, kami mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Semoga damai dari Tuhan selalu menyertai kita semua. God bless you all. Bye bye.